Diskriminasi golongan OKU di tempat kerja perlu dihentikan. Majikan perlu mengubah pandangan dan memahami keperluan golongan ini. Ini kerana mereka juga adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan dan potensi tersendiri. Namun tanpa sokongan secara inklusif, mereka tidak akan mendapat peluang untuk menyumbang pada pembangunan negara. Ikuti laporan Farah Huda Sahiran. Kekurangan bukanlah penghalang untuk membebaskan diri dari kehidupan susah. Jadi golongan kurang upaya ini perlu diberikan sokongan agar mereka juga dapatkan peluang pekerjaan yang baik untuk masa depan mereka. Golongan ini ada yang mampu membuat pelbagai kerja, ada yang kreatif dalam bidang kepakaran mereka. Apa yang penting, sokongan kita semua untuk mereka. Menurut pekerja pembersihan SWM Environment, Muhammad Luqman Hashim, yang mempunyai masalah pendengaran dan bisu, majikannya sentiasa bersikap positif dan tidak pernah memandang rendah terhadap kekurangan beliau. Pernah berdepan dengan pelbagai diskriminasi di tempat kerja, dia bersyukur majikan serta rakan-rakan di tempat kerjanya sekarang memahami serta berusaha untuk membantunya. Kebolehan Luqman menyelesaikan tugasan menjadi bukti kemahiran dan kemampuannya sama seperti petugas kebersihan yang lain. Mereka-mereka yang terutama golongan kurang upaya ni, terutamanya dalam kalau kategori pekat bisu ni, kekurangan mereka hanyalah kepada pendengaran dan fizikal mereka sangat sangat baik. Dan mereka jika kerja-kerja yang seperti ini macam membersihkan ataupun ada beberapa kerja seperti kerja di industri, sebenarnya boleh syarikat-syarikat ni memikirkan untuk memberikan peluang kepada mereka. Dan diorang ni sebenarnya kreatif dan boleh berfikir dengan baik seperti orang normal seperti biasa. Kekurangan mereka kira-kira ada? Kalau bagi saya, diorang saling bantulah. Buat kerja sambing-sambing, kerja dengan betul semua. Diorang kerja pun dengan keadaan baik semua. Bagi saya, dalam kawasan ni, jaga kawasan ni pun saya memuaskanlah bagi saya. Sebab apa, dia orang kerja pun tak ada yang susah. So, senang je berinteraksi dengan dia orang tu kan. Persis peribahasa, tidak memandang bulu, tidak melihat rupa. Majikan perlu adil dan tidak berat sebelah, selain perlu memberi peluang kepada golongan ini untuk membuktikan keupayaan mereka. Laporan Farah Huda Sahiran, RTM.